Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ceketer untuk kita semuanya Hari ini kita masih di jalur DUQ ya Di jalur DUQ yang ya kesehariannya seperti ini Pengawasan, pengamatan dan kita melakukan perawatan DUQ Ada beberapa rekan-rekan yang menanyakan proses pengurangan lampu Pak proses pengurangan penghangatan itu dimulai dari kapan? Kalau kita di sini menggunakan bola lampu tiga ya, ukuran box ini lebarnya 60 kesananya 170 apa ya? Sekitar 170, 100 atau 180. Kami menggunakan bola lampu tiga agar supaya ya memang kita kemarin kita uji coba kita tes di situ kita menggunakan bola lampu tiga waktu itu kita menggunakan bola lampu dua ternyata mereka masih kedinginan dalam arti mereka masih ngumpul di bawah lampu berarti kedinginan terus kemudian kita menggunakan bola lampu tiga dari awal nah nah terus pengurangannya pengurangan itu kemarin saya mulai dari hari ke delapan itu kita mulai. Kita matikan lampu yang satunya. Terus masih ada sisa lampu yaitu dua. Dua lampu. Dua lampu. Ini kita hitung sudah berapa hari. Ini menetas kemarin kalau nggak salah. Ini di tanggal 15 ya. Kemarin menetas itu di tanggal 15. 15 bulan 11 kemarin. Ini. E Ya, di bulan 11 ya, ini masih bulan November ya. Jadi kalau untuk pengurangan bola lampu, Pak, ini di hari ini tanggal 24. 24. 25 26 27 24 ya, 24 kemarin 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 10 hari, kawan. Ya, ini 10 hari kita menggunakan lampu bola lampu itu dua coba kita nah ini blur awalnya tadi jadi kalau di sini kita mencoba akan mengurangi bola lampu guys ini sudah umur umur 10 hari sebenarnya kalau mau mengurangi lampu itu nggak usah melihat umur juga nggak nggak masalah kalau melihat umur hari ya bagus juga cuman kita jangan berpatokan ke situ juga kita berpatokan ke bulu puyuh. Nah itu bulunya sudah mulai tumbuh lebat ya bukan kalau kemarin kan bulu jarum itu waktu hari ke ketujuh ya hari ketujuh itu bulu jarum nah tujuh delapan sembilan sepuluh tujuh hari tujuh nah, hari ke depan tiga hari sudah mulai tertutup bulunya tuh sudah mulai dia rapet Nah, di saat seperti ini kita melakukan pengurangan bola lampu karena kita ajari supaya nanti kita bola lampunya nanti kita ganti menggunakan bola lampu yang putih. Sebenarnya kita mengajari secara pelan-pelan untuk mengurangi kehangatan di dalam boxnya. Jadi ini kita di sini akan mengurangi bola lampu. Jadi biarkan bola lampu ini yang ada di tengah-tengah. Hanya, hanya untuk penerangan ya kalau untuk kehangatan ini masih adalah artinya belum kita matikan betul belum kita uh, kurangi semuanya karena ini di hari ke 10 berarti empat hari lagi ini kita lepas bola lampu sudah berani kawan nah jadi <tuh> dari situ nanti kita mulai pelan-pelan pengurangan bola lampunya kalau tidak kita kurangi, takutnya nanti kepanasan. Karena apa? Seiring dengan perkembangan eh, badan puyuh, ya, seiring dengan perkembangan semuanya itu, nantinya dia akan berpengaruh. Berpengaruhnya apa? Malahan dia kerdil, nanti kurang eh, cepat besar gitu. Artinya, di sini, kalau di dalam pok ini terus, dia akan kerdil pertumbuhannya, kawan karena dia nggak kena udara secara bebas. Jadi di sini kalau biasanya kalau saya di dalam box itu ya paling-paling umur 15 hari atau 14 hari itu sudah kita kita pindah ke kandang pembesar lagi. Nah, ini adalah proses pengurangan bola lampu yang kedua kalinya. Nanti kita kurangi bola lampunya supaya tidak eh, gimana ya? tidak terlalu panas di dalam. Kita kurangi bola lampu, guys. Tapi biasanya ya panas. Kita menggunakan eh kain ya. Kita coba dulu. Biasanya ya memang panas. Kita kurangi yang sebelah sini saja. Nah, kan panas, guys. Ini kita menggunakan lap coba menggunakan kain. Ya sebenarnya sih yang lebih bagus ini dimatikan dulu. Dimatikan kira-kira 5 menit. Nah, itu baru nanti bisa diputar. Kalau memang masih panas, ya. Kalau memang masih panas, kita matikan. Sebenarnya kita matikan semuanya juga kalau siang itu tidak ada masalah. Kalau eh, di siang hari itu kita matikan seperti ini sebenarnya tidak ada masalah. Tapi puyuh kebingungan ya dia kebingungan kalau untuk siang hari ini kita matikan gitu atau kalau siang kita ganti dengan menggunakan bola lampu yang putih hanya untuk penerangan saja nah itu sebenarnya tidak tidak terjadi masalah juga kita eh menghemat di situ kita menggunakan bola lampu yang putih jadi kita lakukan penghematan juga tidak masalah ya kita menggunakan bola lampu yang putih yang seperti ini yang wattnya kecil saja karena fungsinya hanya untuk penerangan agar supaya kalau malam dia tetap bisa e, makan jadi makanya di sini e, kita mencoba <tuh> tapi kalau untuk bola lampu yang e, pijar seperti ini ya kalau bisa saran saya masih menggunakan karena ini masih di umur 10 hari ya nah ini sudah bisa dilepas guys karena tadi itu panas ya nah ini kita pakai yang bola lampu putih hanya untuk penerangan saja kita lebih menghemat karena bola lampu yang seperti ini guys ini bukan main ini-nek ini, apa namanya uatnya itu tinggi boros kalau untuk di lampu itu boros kalau jenis-jenis lampu pijar yang seperti ini, cuman kalau kita mau mencari hangatnya ya memang ya bola lampunya yang itu memang kalau kita cari hangat untuk eh, puyuh atau ayam itu memang ya itu. Nah kita coba hidupkan menggunakan kita ganti bola lampu yang putih. Nah itu guys. Jadi sistemnya hanya untuk penerangan kita mencari hematnya saja di sini ya, kita mencari hematnya supaya tidak terlalu tekor di listrik. Nah, ini pemberian pakan nanti coba dia akan ke sini. Jadi begitulah guys, ini kita masih menggunakan bola lampu yang pijar. Ini ada pengurangan di umur 8 eh, di umur 10 hari karena ini sudah mulai eh, normal, bulunya sudah mulai normal artinya sudah mulai tertutup jadi sudah mulai agak sedikit tahan dengan e, dingin jadi kalau ini tetap bola lampu pijar nah yang ini kita berikan bola lampu yang putih saja sih tidak masalah supaya tidak terjadi gelap jadi kalau bola lampu putih itu memang betul betul tidak hangat guys ya yang yang bola lampu ini memang dia tidak ada hangat dia tidak ada panas kalau bola lampu yang itu memang itu panas tapi ia boros boros ya jadi kita lebih menekan lagi untuk e, tidak menggunakan bola lampu itu yang full secara full tadinya kan tiga satu dua tiga itu di sudut sana ada nah di sudut sana itu pengurangan waktu di umur tujuh hari terus ini sepuluh hari kita kurangi lagi ya nah, kan dia tidak merasa kedinginan dan dia perlu e, terang kalau untuk puyuh itu dia nggak bisa gelap guys kalau puyuh gelap itu dia cenderung tidak akan bisa makan di situ. Dia cenderung tidak akan bisa makan, tidak akan bisa minum, cenderung tidak akan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya, puyuh itu tidak bisa gelap, terlalu terang juga nggak bisa juga, gitu guys. Jadi, ini begitu kita kasih pakan, dia langsung mencari pakan, instingnya langsung mencari pakan. Nah, begitu guys, kira-kira pengurangan bola lampu itu di umur berapa? Boleh berpatokan umur, boleh berpatokan juga dengan eh, bulu pertumbuhan dari bulu badan puyuh, karena bulu badan ini yang akan menutupi bodi dia seiring dengan berjalannya usia, seiring dengan pertumbuhan, maka dia akan kuat. Jadi, terkadang juga. Walaupun seumur 10 hari kalau pakannya juga kurang bagus itu biasanya belum nutup secara total seperti ini guys. Jadi mungkin tertutup ya tertutup cuman belum belum total seperti ini. Dan juga kesehatannya kalau pakan itu pakan yang kurang bagus itu pun juga kurang. Fisiknya pun juga kurang gitu loh. Banyak kawan-kawan yang mengakui seperti itu. Nah mungkin hanya itu guys untuk ke depan kita bahas coba ini kok bisa hitam semuanya mas ya ini ada nggak telurnya mas ya kita siapkan gitu ya mungkin hanya itu guys sebatas kita membahas tentang pengurangan bola lampu saja kurang lebih mohon maaf salam ceketer dari Jambi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh